250 anak yatim di Jakarta mendapat santunan dari Dewan Pimpinan Nasional Serikandi Pemuda Pancasila di Gedung Pustaloka Nusantara 14 DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kepedulian terhadap tunas muda ini menjadi agenda rutin DPN Serikandi dengan tujuan mengurangi beban penderitaan mereka. Kita ada berkegiatan membagikan nasi bungkus, ada takjil, semuanya itu adalah swadaya dari pengurus-pengurus yang memang memiliki empati tentang kegiatan-kegiatan Ramadan. Berbagi di bulan suci Ramadan ini diharapkan dapat lebih memupuk kecintaan para anggota Serikandi Pemuda Pancasila terhadap anak-anak yatim di tanah air. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya. Serikandi Pemuda Pancasila.